Ada yang bilang bodoh, katanya kalau semua bid'ah itu jelek dan masuk neraka. Maka yang mengikuti para sahabat melakukan ibadah yang tidak dilarang oleh Nabi, mereka para sahabat juga masuk neraka. Ini orang tidak faham agama. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi itu menjadi sunnah. Maka inilah dia bahayanya belajar agama hanya mengikuti hawa nafsu, atau apa, hanya belajar agama copy paste. Kenapa? Apa yang dilihat oleh Nabi dan diikrar itulah namanya sunnah takririyah. Dan Nabi sudah mengatakan fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ambil tata caraku, tata cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya di neraka kecuali satu, siapa itu? Yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Inilah kualitas yang berbicara. Dan sahabat semua mencela bid'ah. Apa kata Ibnu Umar? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasana. Semua bid'ah itu sesat sekalipun orang menganggapnya hasanah. Ibnu Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tadiu faqad kufitum. Ikuti contoh itu, jangan mengada-ada, kalian sudah dicukupkan. Ibnu Umar bagaimana yang mengatakan bahwasanya ini sebaik-baik bid'ah? Ada ucapan sebelumnya, kalau ini bid'ah, yaitu apa? Salat tarawih berjamaah. Hakikatnya tidak bid'ah. Kenapa? Nabi sudah mencontohkan. Lalu Abu Bakar mengumpulkan Quran, ini sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Kemudian Uthman azan dua kali, ini sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Nah, apanya yang bid'ah? Inilah dia, kita kurang ngerti apa itu bid'ah. Allah Ta'ala wa'alaikum.